Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Halo sobat hobi, gimana pun kalian berada, ketemu lagi bersama gue Gameboy, YouTube channel Garasi Oblik Official. Di episode kali ini kita mau review ATV Tiger 300cc 4x4 manual 6 speed dengan penggerak gardan dan suspensinya tunggal, 4 suspensi depan 2 belakang 2. Ini kita menggunakan metode yang luar biasa dari sebelumnya. Kita review sambil di atas ATV-nya sambil jalan-jalan sore biar kalian tahu sensasinya mengendarai ATV 300cc ini. Kita coba sikat miring dulu. Bisa kalian lihat memang ATV ini besar sekali ya. Ini ATV standar profesional untuk off-road ya. Karena dia sudah 4x4 menggunakan gardan dan berkapasitas mesin 300cc. Sebelumnya gue mau berterima kasih kepada Fondats yang sudah mengendorse Garasi Omdik ya, yang menggunakan baju Fondas dan topi Fondas. Jadi buat teman-teman, kita kalau mau endorse boleh ke kita. Kita cobain bumping ke polisi tidur. Ngebut siap kameramen. Ngebut bos. Seru banget sih. Ini kita lagi ada promo untuk ATV 300cc ini. Dari sebelumnya harganya 60 juta, gue kasih diskon 10 juta rupiah, jadi 50 juta aja, men. Tuh, kurang menarik apa ya, kaki-kakinya dia menggunakan ring 12 velg racing, ya, dan dia ada winch-nya juga. Ini kameramennya bener gak nih, arah kameranya nih, ha? Aman. Radiatornya juga bisa kalian lihat, ini gede banget. Di sini speedometernya sudah terlihat semua, ada indikator speed, ada gigi, ada bensin, semuanya lengkap di sini. Ya, winch-nya juga sudah menggunakan winch elektrik, kalian bisa operasionalkannya di sini, di atas tang ya, in dan out-nya. Ini sangat memudahkan banget buat kalian yang menggunakannya di medan-medan ekstrim. Dan pastinya, body dari ATV 300cc ini sudah full protection menggunakan roll besi yang sangat tebal. Jadi kalau ada benturan-benturan pun dia sangat aman. Siap kemana, men? Iya. Gua pengen ngasih tahu bahwa ini 6 speed, dia pakai gardan, bisa mundur juga ya. Di sini tuh ada, di sebelah kiri tuh ada tuas gigi dan ada tuas gardan. Tuas gardannya tinggal kalian injek ke atas dan dia bisa mundur. Oh. Maju lagi, tinggal pindahin tuas gardan yang sebelah atas ini ke belakang, ke depan. Kameramen harus lihatnya dari sebelah sini nih. Ini kita netralin dulu nih. Ini dia netral. Di sini ada dua tuas. Ini untuk gigi yang bawah. Kalau ke depan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini tuas gardan. Kalau maju tuas gardannya tinggal ke depanin. Kalau mundur tuas ini tinggal ke belakangnya. Jadi maju dan mundur dia mempunyai 6 speed. Coba bayangin kalian kalau lagi gabut nih pengen nanjak jalur ekstrim, pakai gigi mundur bisa, men. Lalu tarik ke belakang begitu. Karena ini memang profesional banget. Dan untuk kelas ATV Adventure 300cc dengan gardan
ini merupakan ATV paling murah di kelasnya ya. Sekarang kita coba riding lagi menuju garasi Om Dik. Jadi memang ATV 300cc ini gua sangat rekomendasiin buat kalian kalau misalkan mau menggunakan ATV yang sangat expert, sangat profesional, pilihan terbaik dari kita ada ATV 300cc. Tentunya ini pilihan yang paling murah ya. 50 juta itu untuk ukuran ATV yang sudah 4x4 menggunakan gardan itu sudah sangat-sangat murah. Kita punya yang 500cc aja di harga 150 juta. Yang 850cc itu di harga 250 juta. Dan ini sangat-sangat murah hitungannya. Kalau kita kasih harga 50 juta. Dari standarnya 60 juta sudah kita kasih potongan harga diskon lagi, promo. Untuk bulan September ini ya, khusus di bulan September ini ya. Jadi sebelum kehabisan, dapatkan segera di garasi Om Dik ya. Kalian bisa WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi. Bisa juga langsung datang ke toko kita di Cilodong Tangerang. Bisa juga di Tokopedia kita garasi Om Dik official. Bisa juga di Shopee kita garasi Om Dik official. Gua Gemboy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ngebut lagi ya. Ambil kanan kameramen. Kameranya kemana? Distabilkan. Mana weh kamarnya?